Sonora FM. Sonora Jakarta, Sonora Bandung, Sonora Semarang, Sonora Surabaya, Sonora Medan, Sonora Bangka, Sonora Lampung, Smart Makassar, dan Smart Palembang. Dari Bumi Sriwijaya, Kota Palembang, selama satu jam kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan perbincangan mengenai kesiapan Sumatera Selatan menuju New Normal Life bersama Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru. Anda juga bisa berinteraktif langsung melalui telepon di 0711-359-148 atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA atau SMS-nya ke 0811-715817. Dan talkshow ini juga disiarkan melalui YouTube Sonora Palembang dan Smart FM Palembang. Baik, narasumber kita ada di studio saat ini. Selamat siang, Pak Haji Herman Deru. Apa kabar? Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Selalu sehat ya, Pak, ya? Alhamdulillah. Baik, Pak. Untuk saat ini, Sumatera Selatan, seperti apa, Pak? Perkembangannya, Pak, menjelang new normal life ini, Pak? Iya. Kita terdiri dari 17 kabupaten dan kota, tepatnya 4 kota dan 13 kabupaten. Hampir 90% sudah saya kelilingi di masa kita tanggap darurat ini. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya sudah sangat sering, saya memang hampir setiap saat ke lapangan. Khusus saat pandemi ini, saya sudah hampir di 90% itu sudah saya datangi. Dan menjelang penataan menuju new normal ini ada hal yang agak khusus. Pada saat ada dua kota yang kita statuskan menjadi PSBB atas persetujuan Menteri Kesehatan, Kota Palembang, Kota Prabu Muli, itu dampaknya juga sangat positif dan meskipun tidak sama. Jadi kalau kita buat rapor, itu rapornya nggak sama. Dan harus kita maklumi karena memang kotanya dari jumlah penduduk, karakter itu juga berbeda begitu. Seperti PSBB di Prabu Muli itu tidak diperpanjang. Satu putaran saja, dikarenakan ada penurunan yang sangat tajam di dalam penyebarannya, baik transmisi lokal maupun import. Dikarenakan kesadaran masyarakat yang tumbuh, sehingga dia dari zona merah insya Allah akan menuju ke zona kuning dan berikutnya hijau. Kota Palembang masih perlu diperpanjang. Nah, misalnya sambil penataan menuju new normal ini diperpanjang dengan nuansa edukatif, artinya kita mengedukasi masyarakat ini tentang pentingnya hidup sehat. Yang sebelum-sebelumnya kita kan sudah gencar ini dengan germas, gerakan masyarakat untuk hidup sehat, terus PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Hanya di masa PSBB ini kita tambah dengan physical distancing, social distancing, pakai masker, dan di mana-mana tersedia juga wastafel untuk mencuci tangan, hand sanitizer. Maksud saya himbau, kita ajak masyarakat melalui juga baik langsung maupun melalui bupati, wali kota, menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Terlepas ini ada pandemi COVID-19 atau tidak nantinya. Jadi inilah yang ditata, bahwa lebih baik kita berjaga-jaga untuk menghindari daripada kita diserang virus dengan daya tahan tubuh yang lemah, apalagi dikarenakan kita
tidak hidup dan tidak hidup bersih dan sehat. Itu, Mbak. Mbak, ini kan terkait dengan kita menuju new normal life, Pak ya. Tentunya berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemprov Sumatera Selatan. Seperti apa, Pak, sampai dengan perkembangannya saat ini, Pak? Iya. Jadi kita garis bawahi dulu ini, Mbak. New normal dengan menuju new normal itu berbeda. Jadi dari 17 kabupaten tadi, 4 daerah, 1 Kota Pagar Alam ya, 1 Empat Lawang, 1 Pali, dan satunya saya ulangi, Kota Pagar Alam, Pali, Empat Lawang, dan Oku Selatan. Itu sudah disetujui oleh gugus tugas nasional untuk new normal. Tapi itu pun tetap saya ingatkan, ada istilah saya yang mudah diterima oleh masyarakat, jangan sembrono ya. Karena masyarakat ini sangat patuh atau ikut dengan apa yang disampaikan pemerintah loh. Kalau salah anjuran, itu bisa bahaya. Ada beberapa negara yang terinfo tuh, begitu dia sudah new normal, balik lagi lockdown. Nah, ini yang harus ditata. Alhamdulillah. Misalnya, meskipun dia new normal, masyarakat sudah dengan sadar pakai masker di luar rumah, berkegiatan, jaga jarak, menghindari droplet, juga kerumunan-kerumunan yang kurang bermakna gitu juga sudah dihindari. Nah, alhamdulillah juga dari 4 kabupaten itu udah ada stabilan, stabil, nggak ada lonjakan-lonjakan yang berarti, artinya setelah mereka dianjurkan untuk new normal. Nah, yang lain misalnya yang 13 kabupaten kota ini juga harus terus dengan sadar, nggak usah takut kalau mau di rapid test, mau di swab, tracing, tracking. Masyarakat banyak juga yang tanya loh, ini Mbak, misal gini, kok Sumsel tumbuhnya tinggi sih, gitu kan? Saya nggak kaget saya. Kenapa? Saya nggak terkejut. Kenapa? Memang kita pakai pola aktif dan agresif. Satu yang positif, ya Mbak ya, ini masyarakat Sumsel juga harus tahu. Satu yang positif itu 20 di tracing dan di tracking, diambil swabnya. Maka kita angkanya tinggi, nggak apa-apa saya bilang. Yang penting dia tidak sakit. OTG kita siapkan tempatnya, ada 1000 kamar, ada 3 tower di Wisma Atlet itu kita siapkan, baik untuk ODP PDP. Dan PDP ringan. Dan tempat screening. Jadi di situ terscreening. Jadi di situ juga men-screening bahwa oh ini ODP tanpa gejala atau dia PDP memang ringan. Kita siapkan bloknya. Nah, kenapa kita harus tahu? Agar dalam kita membuat setiap kebijakan, baik itu untuk jaring pengaman sosialnya, itu terencana. Kita nggak mau tiba-tiba wabah ini menjadi dahsyat tanpa kita ketahui. 13.500, Mbak, sampel spesimen di Balai Besar Laboratorium Kementerian Kesehatan yang ada di Sumsel. Sumbaksel ini BBLK-nya cuma satu loh, Mbak, di Palembang. Dari 13.500 terkumpul spesimen, itu 10.000-nya punya warga Sumsel. Yang 3.500 punya 4 provinsi. Di situ lah. Makanya selalu saya ingatkan, jangan pernah takut mau di rapid test, mau di swab. Selama Anda nggak sakit, tapi mengisolasi. Karena
Kalau sudah ketahuan harus mengisolasi meskipun nggak ada gejala, karena dikhawatirkan menularkan kepada yang rentan. Ini yang kita jaga, Mbak. Pemerintah tadi menyiapkan 1000 kamar. Dijamin nih, makan, minum, tidur ber-AC, mandi panas dan dingin, handuk dicucikan, digantikan. Diberi instruktur senam dan lain sebagainya. Jadi pemerintah ini nggak diam. Nah, cuma saya minta kepada seluruh masyarakat Sumsel, jika memang terkonfirmasi positif, jangan diem-diem terus ngumpul di tempat kerumunan orang banyak. Itu nggak kasihan sama orang. Ini selalu saya ingatkan, nggak apa-apa kok, ini bukan aib. Ini bukan aib. Ini virus yang ada inkubasinya 14 hari. Nah, kedua, kemarin saya instruksikan juga sama jajaran kesehatan dan termasuk BBLK, saya ingatkan, agar masyarakat punya keyakinan bahwa tubuh kita ini punya imun juga. Itu yang memang sudah masa inkubasinya habis, yang tidak PDP, yang tidak menjadi pasien dalam pengawasan, swab, kejar. Yang sudah 14 hari, kejar. Sebab deklarasi sembuh, yang menyatakan sembuh itu hanya hasil laboratorium, Mbak. Meskipun dia mengatakan dia sembuh, maka angka sembuh ini masih di angka lebih kurang 300 ke 400 yang sembuh. Padahal yang sembuh banyak di lapangan. Sekali lagi saya ulangi, tidak bisa kita deklarasikan sembuh kalau dia tidak diswab. Sementara dia mau diswab, numpuknya luar biasa. Maka ini saya minta ini prioritas. Prioritaskan ini untuk dapat diperiksa swabnya. Nah, itu kira-kira. Baik, Pak Herman, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Kita akan break dulu, teman-teman jaringan Magentic Network. Kita akan kembali sesaat lagi. Sonora FM.